Oh, Kota Serang sudah mengharapkan Bang Sandi datang, tapi karena Bang Sandinya repot, belum ada kesempatan waktu, jadi saya yang mewakilkan. Tadi lebih banyak mama yang datang, itu harapannya apa? Harapannya mama biar semangat ya, jadi semuanya jangan sampai golput, insya Allah mama semua nanti akan memilih pemimpinnya yang adil dan makmur, insya Allah. Untuk Mas Andi, apa yang diperjuangkan untuk mama, Bu? Mama harga-harga yang udah pasti stabil ya, jangan naik-naik, dan lapangan pekerjaan supaya bisa tercipta. Ada rencana tertentu Pak Sandi untuk ke Banten? Belum tahu ya, tapi insya Allah nanti kalau memang diizinkan Allah, pasti beliau akan kembali. Amin. Di target di Banten 70%, harapan ke depan seperti apa? 75%. Saya jamin. Insya Allah, untuk, pokoknya yang terbaik insya Allah. Untuk mendapatkan itu gimana Bu caranya, Bu? Nanti kita sudah apa, ikhtiar aja dan banyak doa ya. Insya Allah semuanya diijabah sama Allah. Makasih. Oh. Ibu Asia Sandiaga Uno yang telah memaparkan bagaimana nanti Bapak Prabowo Sandi saat terpilih menjadi presiden, insya Allah salah satunya mungkin harga-harga akan stabil dan juga lapangan kerja akan dibuka seluas-luas untuk masyarakat pribumi Indonesia, bukan dari luar negeri tapi dari masyarakat ini. Sangat besar sekali. Artinya semuanya tidak ada yang turun. Semuanya. Itu bisa Bapak sendiri langsung lihat di lapangan, bisa langsung disampai. Sekarang ini menginginkan Prabowo Sandi menjadi presiden. Jadi dari mana aja, Bu? Pak, dari mana aja? Ini tadi mama ini dari Kota Serang, Kabupaten Serang. Yang hadir. Antusias mama Kota Serang sendiri untuk memilih Prabowo Sandi dilihat dari sampai saat ini? Saya pikir mama udah sepakat banget, hampir semua lah. Kayaknya